الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana izin limpah kurnia-Nya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama meneruskan pengajian talian interaktif dalam program Perlis Mengaji dalam tempoh kawalan pergerakan siri yang keempat ini. Dan kita alhamdulillah telah pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada hari ini Khamis, tuan-tuan, dan kita telah pun secara sedar ataupun tidak sedar kita telah pun seminggu berpuasa di dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila mendengar penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaAllah pada hari ini kita akan mentahsinkan beberapa ayat, iaitulah ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-14 daripada surah At-Takwir yang boleh didapati pada muka surat 586, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila mendengar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pentahsin kita pada hari ini iaitulah yang berbahagia Ustaz Hilmi bin Abdullah. Beliau merupakan imam Masjid Alwi dan juga merupakan hakim tilawah dan juga hafazan, manakala bagi peringkat negeri Perlis iaitulah daripada 2018 sehinggalah yang ke sekarang, dan bagi hafazan semenjak dari tahun 2006 lagi. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedang mendengar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersiap sedia dan bolehlah mengambil Al-Quran terlebih dahulu dan buka pada muka surat 586 untuk kita mendengarkan bacaan yang akan diperdengarkan terlebih dahulu oleh yang berbahagia Ustaz Hilmi daripada surah At-Takwir ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-14. Maka dengan ini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara moderator kita pada hari ini, iaitu Ustaz Syafi, yang selalu menemani kita pada tiap-tiap hari. InsyaAllah sebentar lagi kita akan membaca surah At-Takwir bermula ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz Hilmi bin Abdullah daripada surah At-Takwir ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-14 yang boleh didapati pada muka surat 586. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sila pendengar penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita mengalu-alukan para pendengar, penonton ataupun sesiapa sahaja yang telah pun bersedia untuk membuat bacaan kepada yang berbahagia Ustaz, bolehlah menghubungi kita di talian yang seringkali kita war-warkan. Talian interaktif ini secara khusus kita bawakan talian ini, iaitulah 013-432-4423. Mudah-mudahan kita mengharapkan juga pada hari ini ramai pemanggil-pemanggil kita untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, memandangkan kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan
kita berkongsi sedikit ilmu daripada ilmu-ilmu yang kita ada ni, kita berkongsi kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memperlipat kali gandakan kita punya pahala di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, baik insya-Allah. Jadi sebelum kita mendapat mana-mana panggilan, insya-Allah saya akan minta daripada yang berbahagia Ustaz untuk mungkin boleh memberikan kita tips sikit ataupun beberapa penerangan ataupun dekat mana yang mungkin akan berlaku kesilapan ataupun mungkin bacaan tu kita katakan huruf tu dekat sangat, lidah tu cepat sangat nak twist ke macam mana ke, Ustaz mungkin ada sedikit penerangan. Kita akan buat selingan sementara kita menunggu pemanggil, dan sekiranya ada pemanggil kita akan terus menerima pemanggil tersebut, dan kita minta Ustaz akan sambung lagi selepas itu dalam tempoh-tempoh yang kita tidak mempunyai pemanggil lah, insyaAllah. Baik, jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk memberikan sedikit tips untuk kita baca surah At-Takwir ini, insyaAllah. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Syafi. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada surah At-Takwir 14 ayat yang dibacakan tadi, jika kita melihat pada setiap akhir ayat berakhir dengan huruf ta sakinah ataupun ta sukun, ya. Huruf ta mempunyai sifat hamas. Maka apabila dimatikan huruf ta, maka hendaklah dilepaskan angin ataupun bunyi udara daripada makhraj hurufnya. Contoh pada ayat yang pertama, kedua, ketiga sehinggalah yang ke-14. Ayat yang pertama kuwirat rat. Ayat yang kedua wa idzan wujumu kadarat, dia bunyi iaitu bunyi angin yang terlepas daripada makhraj huruf. Itu yang dinamakan mahmus. Mahmus ni asal daripada sifat hamas lah. Apabila huruf itu mati dinamakan mahmus, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan hendaklah mengeluarkan ataupun melepaskan angin daripada makhraj huruf ta, ya. Kalau tak keluar dia jadi rot rot lat, dia jadi macam tu jat, maka tidak sempurna sifat hamas padanya, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, terdapat huruf ya bersabdu dan juga huruf waw bersabdu di dalam ayat yang kita baca tadi. Contohnya pada huruf pada ayat yang ketiga, iaitu perkataan suyirat, itu ya bersabdu. Ayat yang pertama waw bersabdu kuwirat. Baik, di sini ada perbezaan sebutan huruf waw bersabdu dengan huruf waw mati ataupun dinamakan sebagai huruf mat, ya. Ataupun ya bersabdu tadi suyirat, dia hendaklah diberi tekanan sedikit pada suara, ya. Contohnya ayat yang pertama idza syamsu kuwirat, kuwirat, ada tekanan sedikit, ya. Ku kuwirat, bukan idza syamsu kuwirat, kuwirat. Jika dibaca macam tu dia tidak memberi tekanan pada huruf waw. Kuwirat, dia jadi macam tu. Dia tak jadi kuwirat. Harap-harap tuan-tuan perempuan dapat membezakan bunyi kuwirat dengan kuwirat. Ayat yang ketiga suyirat dengan suyirat. Suyirat tidak memberi tekanan.
Suyirat. Suyirat. Dia ada tekanan di situ. Ya. Ya, setiap huruf yang bersabdu hendaklah diberi tekanan padanya. Hatta pertama sekalipun idzasyam, idzasyam, diberi tekanan makhraj pada huruf syin, tetapi tidaklah seperti tekanan pada huruf waw dan ya, kerana di situ dia ada perbezaan hukum. Kalau kita tidak memberi tekanan, kita baca kuirat, kuirat, bermaksud kita menjadikan waw itu sebagai huruf mat. Ya, suyirat, suyirat. Dia bunyi seolah-olah macam asal dia balik. Asal ya mati kemudian bertemu ya hidup. Waw mati bertemu dengan waw hidup. Jika kita tidak memberi tekanan. Okey. Dalam surah Al-Fatihah juga kita akan bertemu dengan huruf ya bersabdu. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Di situ ada huruf ya bersabdu. Jadi cara sebutannya ditekan sedikit, ya. Tekan pada suara i, iya, iyyaka. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika dibaca iya, iya, dia bersamaan dengan hukum badal. Cuba lihat pada surah Quraisy. Kita membaca surah Quraisy, li'ila, li'ila fi Quraisy, ila fihim, i, ila. Di situ hukum mat badal. Kita tidak memberi tekanan yang kuat kepada huruf ya. Tetapi untuk surah Al-Fatihah tadi, iya, iyyaka, kita memberi tekanan. Bahawa ada perbezaan antara hukum mad badal dengan ya bersabdu. Baik, itu antara tips-tips, ya. Ada lagi pada ayat yang ketujuh, huruf waw bersabdu. Zui, zu, zuwijat, zuwijat. Dia bunyi tekanan pada huruf ya itu, pada huruf waw itu. Baik. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Hilmi bin Abdullah di atas penerangan yang telah pun diberikan sebentar tadi, ataupun tips-tips berkaitan dengan bacaan kita pada hari ini yang perlu diberi penekanan daripada surah At-Takwir ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-14, yang mana tuan-tuan bolehlah mendapatinya pada muka surat 586, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sedap dengar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masih lagi menanti pemanggil kita yang pertama, dan insyaAllah daripada itu ada saya nak sambungkan satu lagi bahagian. Sebelum ni kita tak sempat, dalam mana-mana siri pun kita tak sempat untuk nak menyambungkan bacaan hadis. Macam saya kata, tak sempat juga kerana telah pun kita mendapat pemanggil. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Fauzia. Puan Fauzia daripada Santan ke? Tidak, daripada Kuala Perlis. Oh, Puan Fauzia daripada Kuala Perlis. Okey, baik, Puan Fauzia. Puan Fauzia dah bersedia dengan bacaan? Ya, insyaAllah. Dipersilakan Puan Fauzia. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya selama baca, ya. InsyaAllah. Ya, sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشيء
الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت Teruskan. Teruskan. Ya, teruskan. Teruskan, 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 teruskan okay. Puan. Ya. Wa idza as-samaa'u fushiqat. Ya. Wa idza al-jahiimu su'irat. Ya. Wa idza al-jannatu uslifat. Ya. Alimat nafs ثم أحضرت ما شاء الله يا. تبارك الله الحمد لله يا baik satu bacaan yang baik daripada Puan Fauziah daripada Kuala Perlis di mana bacaan Puan amat baik di mana sebutan makhraj huruf yang tepat ya dan tekanan pada huruf waw dan ya yang bersabdu tadi pun diberi tekanan yang sempurna padanya baik tahniah satu bacaan yang sangat baik ya baik ya terima kasih ya, sama-sama Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang pertama pada hari ini iaitulah Puan Fauziah daripada Kuala Perlis. Kemarin juga Puan Fauziah telah pun membuat panggilan dan telah pun membaca bersama dengan yang berbahagia Ustaz Kuah Abdullah bin Kujusuh. Terima kasih kita ucapkan pemanggil-pemanggil yang seperti ini. Mereka ini istiqamah Alhamdulillah bersama dengan kita menyaksikan sama ada secara atas talian ataupun mereka ini merupakan pemanggil yang sering kali memanggil kita insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar penonton rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya mengalu-alukan lagi pemanggil-pemanggil kita. Tadi ada lebih kurang 4 ataupun 5 pemanggil yang telah pun menghubungi kita tapi memandangkan ianya bertembung dengan panggilan daripada Puan Fauziah, kita tidak dapat menjawablah. Okey, kita telah pun menerima pemanggil yang kedua. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Muhammad Azim. Muhammad Azim. Ya. Daripada mana Muhammad Azim? Daripada Bahok Latih. Daripada Bahok Latih. Azim. Oh, Azim. Baik-baik, dipersilakan Muhammad Azim. Okay, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zu jangan terlalu tebal. Jangan a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, menjadu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza asy-syamsu kuwirat. Ya. Wa idza an-nujumu kadarat. Ya. Wa idza al-jibalu suyirat. Ya. Wa idza al-'isharu 'uttilat. Ya. Wa idza al-wuhusu hushirat. Shu bukan su eh. Wa idza al-wuhushu bukan su. Wa idza al-wuhushu hushirat. Ya. Wa idza al-biharu sujirat.
أُجِّرَتْ يَا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ يَا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ يَا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ يَا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ يَا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ كُو dengan قُو dengan ke dalam كَفْ نُو وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ كُو كُو وَإِذَا السَّمَاءُ كُو كُو هَا إِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ يَا وَإِذَا الْجَحِيمُ صُعِّرَتْ أيوة وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ يَا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَخْبَرَتْ أح huruf ح itu bagi keluar angin yang licin eh? Jangan bagi sangkut. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ Aywah, cantik. Sadaqallahul Azim. Ya. Sadaqallah, terima kasih. Ya, sama baik. Satu bacaan yang baik juga daripada Encik Azim. Azim ya. Muhammad Azim dari Buah Latih ya. Ya. Alhamdulillah. Tahniah. Cuma tertukar huruf ataupun sebutan huruf tidak tepat. Contohnya macam ayat yang kelima tadi, huruf shin jadi huruf sin ya. Wa idzal wuhusu jadi su. Yang tu kena hati-hatilah ya. Kemudian yang huruf yang bersabdu, huruf waw dan ya yang bersabdu tadi cantik. Tekanan huruf dia walaupun tidak kuat, itu maknanya cara itulah saya memberi contoh tadi ni supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak perbezaan ya. Tetapi cara bacaannya cantik macam tu, dia tidak terlalu kuat, zuwijat gitu ya. Tetap dia kena ada juga tekanan tu. Baik ya, ya. Alhamdulillah baik. Okey, baik-baik, terima kasih ustaz. Ya, sama-sama. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Puan Zahariah daripada Kangar. Puan Zahariah daripada Kangar. Baik, Puan Zahariah dah bersedia dengan bacaan, Puan? Ya. Baik. Bacalah. Ya. Baik, boleh mula dengan ustaz sekarang. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم yeah. إذا الشمس كورت yeah. وإذا النجوم كدرت yeah. وإذا الجبال سيرت yeah. وإذا العشار عطلت yeah. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ يَا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ يَا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ يَا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ يَا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ يَا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ يَا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ كُو jangan ke dalam sangat. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ يَا itu jadi qalqalah tak. Sorry. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ يَا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ baik, huruf ain di situ dia tak terputus bunyi ya. Su'irat su'irat gitu ya. Ya. Wa idzal jahim su'irat ya, macam tu. Wa idzal jannatu
عرفت يا علمت نفس ما يا صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله bacaan yang baik daripada Puan Zahariah eh. Ya sama. Cuma ayat yang ke-11 dan ke-12 tadilah. Ayat 11 tu makhraj huruf kaf. Kaf ya. Dia tidak sampai ke kerongkong kalau kita bunyi itu sampai ke kerongkong, dia lebih hampir kepada makhraj huruf qaf. Ku. Dan ya ain tadi su kita kena tahan bunyi dia tu. Su'irat, dia tak lepas. Kalau kita lepas su'irat, kalau macam tu dia jadi asal dia balik. Macam ditulis dengan dua ain. Su kita matikan su'irat, dia jadi macam dua ain balik ya. Su'i dia kena tekan sikit orang kata. Bunyi ain tu. Okay, ya, sama baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang ketiga, iaitu Puan Zahariah daripada Kangar. Alhamdulillah, satu bacaan yang baik insyaAllah yang telah pun kita dengar tadi. Jadi insyaAllah tuan-tuan, setakat sekarang ini tiga pemanggil telah pun berjaya. Ada juga lagi tadi kita terpaksa menolak dua panggilan kerana bertembung dengan panggilan daripada Puan Zahariah. Tapi tidak mengapa, kita masih lagi banyak ruang dan waktu untuk kita memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah At-Takwir ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-14 insyaAllah. Baik, kita telah pun menerima panggilan. Hello, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ini Ustaz Syarizan ni. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ada. Ya Ustaz Syarizan, dipersilakan Ustaz Syarizan. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sila. Alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أيوة وإذا الصحف نشرت ini kena jaga kena jaga huruf zal tu jangan ditebalkan lagi. Zasu wa idhasu, bila masuk sad baru tebal ya. Ya. Wa idhas-suhufu nushirat. Ya. Wa idhas-samaa'u kushitat. Aywa. Wa idhal-jahimu su'irat. Ya. Wa idhal-jannatu uzlifat. Ya. Alimat nafsum ma ahdarat. Aywa. Ya, alhamdulillah, baik. Masya-Allah, bacaan yang clear orang kata. Dari segi sebutan-sebutan huruf dan makhraj-makhraj huruf itu dengar dengan sempurna, ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Syarizan, pemanggil kita yang keempat. Beliau merupakan imam daripada Binjai insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sedang mendengar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sebenarnya di talian ini kita cuba untuk
kita panggil dalam bahasa Arabnya selaku ataupun kita panggil dalam bahasa Arab ni, iaitulah satu perkataan yang tidak asing lagi, iaitulah takmil wal istikmal, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Kerana berkemungkinan kita walaupun imam, walaupun apa nama, sering kali membaca Al-Quran, tetapi kadang-kadang mungkin berlaku kesalahan, kesilapan. Bukan saja yang menegur ini sempurna, tetapi terkadang bila kita baca laju ke, kita terkalik sikit ke, kita tertinggal makhraj-makhraj ataupun tajwid-tajwid yang perlu untuk kita memberikan kewajipan kepada hak-hak Al-Quran ini, insyaAllah. Baik, kita telah pun menerima panggil yang seterusnya. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Saya Puan Nurul Jannah. Puan Nurul Jannah? Ya, ya. Puan Nurul Jannah, saya minta Puan Nurul Jannah mungkin boleh kuatkan sedikit loudspeaker tu, dekatkan sikit ke macam mana? Suara tak clear Puan Nurul Jannah. Ya. Tu dengar ni. Dengar arah. Okey, mungkin boleh kuat sikitlah ya. Okey. Okey, baik, boleh teruskan dengan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza asy-syamsu kuwwirat. Ku tu bagi tekanan sikit pada huruf waw. Dia kadang-kadang kalau kita membawa lagu, kadang-kadang kita terikut dengan lagu ku. Dia bagi apa? Nada tu ditekankan sedikit. Ha. Dia tak panjang lah. Bukan ku. Jangan kuwirat, dia macam terkejut ya. Kuwirat gitu. Idza syamsu kuwirat. Hai wa. Wa idzan nujumu kadarat. Ya. Wa idzal jibalu suyirat. Jangan suyirat, dia jadi melerik, dia tak mau. Suyirat macam tu ya. Suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Ya. Wa idzal 'ishaaru 'uqilat. Ya. Wa idzal wuhushu hushirat. Ya. Wa idzal biharu sujjirat. Ya. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. ها من جنو. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. زُوِّجَتْ. Ha, maksud dia jangan dipanjangkan bunyi waw tu. زُوِّجَتْ. Ha, jangan panjang macam tu. زُوِّجَتْ. Wa idzan mau'udatu su'ilat. Ya. Bi ayyi dhanbin qutilat. Yang ni pun sama. Bi ayyi. Bi ayyi dhanbin qutilat. Ya. Wa idza suhufu nushirat. Ya. Wa idza as-samaa'u kushitat. Ya. Wa idza al-jahiimu su'irat. Ya. Wa idza al-jannatu uzlifat. Ya. 'Alimat nafsum ma ahdarat. Aiyah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan yang baik juga. Cuma pada huruf ya dan waw yang bersabdu tadi ni, jangan dipanjangkan bunyi waw dan yang huruf ya bersabdu tu ya. Dia hanya memberi tekanan.
Macam huruf yang lain yang bersabdu Alladhi, bukan alladhi. Haa, bukan macam tu ya. Idhash-shamsi, di situ dia ada angin, jadi kena kekalkan angin lah ya. Kalau huruf nun dan mim kena ada sifat gunnah. Tetapi huruf waw dan ya ni dia tak perlu dipanjangkan bunyi kuwirat. Jangan panjang pun macam tu. Kuwirat, dia macam terkejut sikit bunyi tu ya. Suyirat, ya gitu. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada pemanggil yang kelima sebentar tadi, itulah Puan Nurul Jannah daripada Seriak. Dan terima kasih juga di atas penerangan daripada Ustaz, pembetulan sedikit sebanyak yang telah pun kita dapat pada hari ini, insyaAllah. Kita teruskan lagi dengan pemanggil yang keenam. Kita masih lagi menanti mana-mana pemanggil-pemanggil yang ingin mencuba untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, iaitu daripada surah At-Takwir ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-14 yang boleh didapati pada muka surah 586, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sinar pendengar penonton rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tuan-tuan bolehlah membuat talian yang tertera di kaca skrin telefon ataupun kita panggil laptop ataupun komputer, tablet atau apa-apa saja alat telekomunikasi yang tuan-tuan dan puan-puan sedang pergunakan untuk bersama kita secara atas talian, iaitulah di talian yang tertera 013-432-4423. Dan kita telah pun menerima pemanggil yang ke-6. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Siapa di talian? Puan Norma daripada Pasir Gudang. Puan Norma daripada Pasir Gudang. Puan Norma dah bersedia dengan bacaan daripada surah At-Takwir? Ya, yeah, insyaAllah. Baik, dipersilakan Puan Norma bersama dengan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra bagi tebal. Dengan ra. Ra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idzasyamsu kuwirat. Ya. Wa izan nujumu kadarat. Ya. Wa izal jibalu suyirat. Matikan lam dengan sempurna. Wa izal jibal. Wa izal. Wa izal jibalu suyirat. Suyirat. Suy. Ya, gitu. Suyirat. Ya. Nak ulang. Ya, ulang balik. Wa izal jibalu suyirat. Ya. Yeah. Wa izal isharu uttilat. Ya. Yeah. Wa izal wuhusu husirat. Dengan su. Shu. Rushin. Wa izal wuhusu husirat. Aywa. Wa izal biharu sujirat. Ya. Yeah. Wa izan nufusu zuwijat. Ya. Wa izal mawudatu su'ilat. Sekali lagi. Wa izal mawudatu su'ilat. Ya. Bi aizan bin kutilat. Ya. Wa izal suhufu nushirat. Ya. Wa izal sama ukushitat. Ya. Wa izal jahim suhirat. Ahidu, cepat-cepat disenyum. Wa izal jahi. Wa izal jahi. Ya. Wa izal jahim suhirat. Ya. Wa izal jannatu uzlifat. Ya. Alimat nafsum ma ahdarat. Ya. Alhamdulillah. Baik. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaan yang baik Puan Norma ya, daripada Pasir Gudang.
Ya, afwan. kadang-kadang huruf ta ni ada pemanggil. Ya, huruf ta sakinah ataupun ta sukun ni untuk membunyikan sifat hamas padanya, dia bunyi anginnya macam ni. Gitu ya. Jangan dibunyi ada orang bunyinya tu. Idza syamsu kuwirat. Dia bunyi huruf, kalau bunyi ch, dia bunyi seolah-olah macam kita tambah sin. Ada pula bunyi macam ni. Idza syamsu kuwirat. Itu macam tambah sin. Dia bunyi macam-macam. Bunyi ch, bunyi dia terlebih gitu. Dia bunyi sikit ya. Rot, rot, let, that, jet. Macam tu ya. Okay. Terima kasih. Kita ucapkan kepada pemanggil kita yang keenam sebentar tadi, iaitu Puan Norma daripada Pasir Gudang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sila mendengar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita teruskan lagi, masih lagi berbaki beberapa minit, dan kita bolehlah membuat talian. Mungkin sekiranya berkesempatan, kita mungkin menerima lebih kurang dua lagi pemanggil sekiranya berkesempatan. Dan insyaAllah pada hari ini mudah-mudahan banyak. Alhamdulillah kita menjangkakan dalam tempoh ini saja kita telah pun berjaya mendapat 6 pemanggil, insyaAllah. Walaupun di awal-awal tadi agak kurang sedikit, mungkin ada urusan-urusan yang tidak dapat dielakkan kepada kita punya pemanggil-pemanggil. Dan alhamdulillah kita telah pun berjaya mendapat pemanggil yang ketujuh. Hello, assalamualaikum, siapa di talian? Hello, saya Puan Nora. Puan Nora daripada Pasir Gudang, ah? Ya. Baik, dipersilakan Puan Nora. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idzasy syamsu kuwirat. Ya. Wa idzan nujumu kadarat. Ya. Wa idzal jibalu suyirat. Ya. وَإِذَا الْعِشَارُ أُطِّلَتْ. Ya. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Ya. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Ya. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Ya. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Ya. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Ya. Wa idza as-suhufu nushirat. Ya. Wa idza as-samaa'u kushitat. Ya. Wa idza al-jahiimu su'irat. Jangan kalut sangat. Tekan ain dulu. Su'irat. Wa idza al-jahiimu su'irat. Ha. Wa idza al-jannatu uzlifat. Ya. Alimat nafsum ma ahdarat. Ya. Cuma Puan Norma Puan Nora ya, Puan Nora. Huruf ta sakinah ataupun ta sukun tu, kalau boleh bagi jelas sikit bunyi angin dia ya. Bila dia mati tu bagi jelas sikit. Alimat gitu. Alimat nafsum ma ahdarat. Dia ada gitu ya. Semua sekali 14 ayat tu bagi jelaskan bunyi angin ya. Okey. Ya baik. Mat ya. Okay, terima kasih Ustaz. Ya sama. Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang ketujuh, iaitulah Puan Nora juga daripada Pasir Gudang. Ni grup mengaji daripada Pasir Gudang seringkali bersama dengan kita. Kadang-kadang kita mendapat panggilan daripada Puan Norma
dan Puan Nora, dan ada juga daripada Puan Indah. Ini adalah tiga nama yang seringkali menghubungi kita daripada Pasir Gudang ataupun Johor Bahru, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masih lagi berbaki beberapa minit dan kita telah pun berjaya mendapat pemanggil yang ke-8. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di talian? Ya, ni Makcik Pah dari Padang Serah. Makcik Pah daripada Padang Serah. Baik, Makcik Pah, ya, dah bersedia ya dengan bacaan Makcik Pah? Ya, ya. Dipersilakan Makcik Pah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iza syamsu kuwirat. Ya. Wa iza nujumu kadarat. Ya. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. Ya. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. Ya. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Ya. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Ya. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Ya. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Ya. بأي ذنب قتلت. Ya. وإذا الصحف نشرت. Ya. وإذا السماء كشطت. طوت. Sekali lagi. وإذا السماء كشطت. Ya. وإذا الجحيم سقطت. Jangan bagi putus. Su'irat. Su'irat. Ain tu jangan bagi putus. Su'irat. Dia kena tahan bunyi ain tu. Su'irat. Ha gitu. Ha tu putih ya tu. Su'irat. Su'irat. Ha, dia macam melerik sikit. Ya. Su'irat. Ya, tapi jangan cepat sangat. Jangan su'irat. Ha, kalau macam tu cepat. Su'irat. Su'irat. Ya. Wa izal jahimu su'irat. Ha. Wa izal jannatu uslifat. Ya. Alimat nafsum ma ahdarat. Ya, baik. Fala. Ah, sadaqallahu alazim. Ya. Ya, huruf ain tadi ya. Ayat 12 ya. Tu. Su. Dia jangan lepas bunyi ain tu. Su'irat. Jangan su. Bukan su. Su'irat. Su'irat. Ha, ya, kita tahan bunyi ain tu. Jangan dilepaskan. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada pemanggil kita yang ke-8 dan mungkin ini adalah pemanggil kita yang terakhir, Ustaz. Ya. Ke kita nak tunggu pemanggil satu lagi kah? Ah, alhamdulillah kita dapat berjaya mendapat satu lagi. Okey, tak apa, kita teruskan dan ini adalah pemanggil kita yang terakhir insya-Allah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Zulkarnain dari Padang Besar. Ya, dipersilakan Encik Zulkarnain daripada Padang Besar. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iza syamsu kuwirat. Ya. Wa iza nujumu kadarat. Dengung sikit. Wa iza nujumu kadarat. Wa iza nujumu kadarat. Ya. Wa iza al-jibalu siyirat. Ha, jangan sui. Sui. وَإِذَا الْجِبَالُ
jibalu sayyirat. Nah, yang tu jadi huruf sad no. Jadi sui. Jadi su, sui, sayyirat huruf sin. Jadi sad juga. Lidah jangan dikembangkan. Cuba sebut su, su. Sui. Sui. Jangan kembang pangkal lidah. Sui, sui. Sui. Sayyirat. Sayyirat. Ah, jadi sad juga tu. Ha, tak apa tak apa, perbaiki lain ya. Ha. Tambah ya. Wa idzal 'isharu 'uttilat. Ya. Wa idzal wuhushu hushirat. Ya. Wa idzal biharu sujjirat. Ya. Wa idzan nufusu wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan dengung. Wa idzan nufusu zuwijat. Ya. Wa idzal maw'udatu su'ilat. Baik, u tu dibaca dengan dua harakat. Wa idzal maw'udatu su'ilat. Ya. Wa idzal maw'udatu su'ilat. Ya. Bi ayyi dhanbin qutilat. Ya. Wa idza as-suhufu nushirat. Ya. Wa idza as-samaa'u kushitat. Ya. Wa idza al-jahiimu su'irat. Ya. Wa idza al-jannatu uzlifat. Dengung jannatu tu, jan tu dengung. Wa idza al-jannatu uzlifat. Ha, jangan uz. Ha, itu jadi tawallud ya, dia jadi banak huruf zai tu. Uzlifat, uzlifat. Ya. Yeah. Wa idza al-jannatu uzlifat. Ya. Yeah. Alimat nafsum ma ahbarat. Ya. Yeah. Cuba ulang balik ayat 3 tadi. Wa idza al-jibalu suyyirat. Wa idza al-jibalu suyyirat. Ha, bolehlah sikit tu. Ya, tapi jangan jangan dikembang ya pangkal lidah. Ha. Ha, jangan dikembang lidah tu, kalau kalau kembang dia jadi huruf sad ya. Ha, ya, ya. Cuba lagi ya. Cuba berlatih ya, ayat 3 tu. Alhamdulillah. Ya, ya. Ha, satu bacaan yang baik daripada Cik Zulkarnain ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, ya, terima kasih. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah pun selesai pemanggil kita yang ke-9 dan merupakan pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini insyaAllah. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua ke-9 pemanggil yang telah pun berjaya membuat panggilan. Adapun kepada pemanggil-pemanggil yang tidak berjaya, kita mengucapkan tidak mengapalah. Mudah-mudahan ada lagi rezeki kita untuk diteruskan pada keesokan hari. Dan jangan lupa kita akan bersama lagi dengan yang berbahagia Ustaz Syarif di jam dan waktu yang sama, iaitulah di antara pukul 2 sehingga ke pukul 3 petang insyaAllah. Dan esok kita dijadualkan untuk membaca surah An-Naba ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-17, dan kita boleh mendapatinya pada halaman 582 insyaAllah. Jadi untuk hari ini kita mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pentahsin yang kita datangkan, iaitulah yang berbahagia Ustaz Hilmi bin Abdullah. Maka dengan ini kita tangguhkan dahulu sesi talian interaktif Perlis Mengaji untuk hari ini. Dengan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.